Saudara Apta lepas sudah ke belakang jam sekeras. Terima nomor punggung 5. Lagi-lagi sepak keras dari nomor punggung 2 tidak mampu dikembalikan sehingga menambah poin tim bola-bola dari AMT menjadi 1-0. Tiap pemain handal dari AMT nomor punggung 3 Saudara Sandro. Sandro akan melakukan serben timang-timang. Lepas sudah ke belakang, resinya terus sempurna akan sudah Dimas. Lagi sepak keras Leo tidak mampu dikembalikan sehingga menambah poin tim bola-bola dari CM Putra menjadi 1-1. Sang center handal dari CB Putra Surat Dimas akan melakukan serben timang-timang kelas secara resimnya sang libero. Angka lagi nomor punggung 1, lagi-lagi sepak keras. Dibanyak cukup sempurna angka lagi sudah Leo Subadi. Peketengnya Apta meledos luar biasa sehingga menambah poin tim bola dari CB Putra menjadi 2-1. Konsentrasi Surat Dimas timang-timang lepas sudah ke belakang, resimnya kurang sempurna angka lagi sang soter. Selamatkan Cata, terima lagi. Oh, salah pekerjaan Surat Intak sehingga menambah poin tim bola-bola dari AMT menjadi 2-1. Konsentrasi nomor punggung 2 Saudara Ugun akan melakukan serben timang-timang. Ugun lepas sudah ke belakang, resimnya Apta angka lagi sudah Dimas. Lagi-lagi kuek sepinya entak tidak mampu dikembalikan sehingga menambah poin tim bola-bola dari CM Putra menjadi 3-2. Konsentrasi pemain handal dari CM Putra itu sudah Imtak nomor 7 lepas dari simnya sang libero. Angka lagi sang soter, lagi-lagi sepak keras mampu dimetakan sehingga menambah poin tim bola-bola dari CM Putra menjadi 4-2. Konsentrasi nomor punggung 7 Sutra Imtak akan melakukan serben timang-timang lepas sudah ke belakang, resipnya cukup sumber angka lagi bola potong masih diselamatkan. Angka lagi nomor punggung 2 lagi-lagi Leo Sukarti pelan saja. Terima lagi nomor punggung 8 angka lagi nomor punggung 1 lagi-lagi sepak keras tidak mampu dikembalikan sehingga menambah poin tim bola-bola dari AMT menjadi 3-4. Nomor punggung 6 konsentrasi depan dia akan melakukan serben timang-timang lepas sudah, resipnya Leo Sukarti akan sudah Dimas. Lagi-lagi sepak keras mampu dimentangkan luar namanya sehingga menambah poin tim bola-bola dari AMT menjadi 4-1. Konsentrasi pemain handal dari AMT nomor punggung 6 Saudara Pandi akan melakukan serben timang-timang. Pandi lepas sudah ke belakang, biarkan saja keluar sehingga menambah poin tim bola-bola dari CM Putra menjadi 5-4. Pemain handal dari CM Putra Saudara Leo Sukardi akan melakukan serben timang-timang. Leo jamsenya Leo lepas sudah ke belakang keras. Dibanyak itu berangka lagi sang soter, lagi-lagi nomor pengenap. Dibanyak itu berangka Dimas. Selamatkan lagi Leo Sukardi. Apta pelan saja Apta. Oh tidak mampu dikembalikan sehingga menambah poin tim bola-bola dari CM Putra menjadi 6-4. Lagi-lagi Leo Sukardi nomor punggung 8 akan melakukan serben timang-timang. Leo jamsenya Leo lepas ke belakang, resip yang kurang sempat dari sang libero masih biar diselamatkan ke belakang saja. Ambil alih serangan. Oh nampaknya salah pengertian Leo Sukardi sehingga menambah poin tim bola-bola dari AMT menjadi 5-6. Pemain handal nomor punggung 8 dari AMT Saudara Tio akan melakukan serven timang-timang. Tio lepas sudah ke belakang, biarkan saja keluar sehingga menambah poin tim dari CM Putra menjadi 7-5. Main handal dari CM Putra nomor punggung 2 Saudara Arif Purnomo lepas sudah, resipnya cukup sempurna angka lagi sang soter. Lagi curi saja dibanyak cukup sempurna dari sang libero angka lagi sudah Dimas. Beketnya Leo Sukardi masih bisa makan sang libero angka lagi nomor punggung 1 beketek mampu dimenangkan Saudara Apa sehingga menambah poin tim bola-bola dari CM Putra menjadi 8-5. Lagi-lagi nomor punggung 2 Saudara Arif Purnomo akan melakukan serben timang-timang. Arif lepas sudah ke belakang, resipnya cukup sempurna angka lagi sang loser. Lagi salah pengertian, selamatkan sudah Dimas. Kuek tepatnya Oman lagi-lagi meledos luar biasa sehingga menambah poin tim bola-bola dari CM Putra menjadi 9-5. Konsentrasi Arif Purnomo timang-timang lepas sudah ke belakang, resim yang kurang sempurna angka lagi nomor punggung 2 sampai keras. Oh masih bisa dikembalikan, selamatkan saja Saudara Apta. Terima lagi nomor punggung 2 angka lagi nomor punggung 1 lagi-lagi back attack nampaknya masuk sehingga menambah poin tim dari AMT menjadi 6-9. Konsentrasi pemain handal nomor punggung 5 dari AMT sudah Restu lepas sudah ke belakang. Ora tekan boten dugi sehingga menambah poin tim dari CM Putra menjadi 10-6. Konsentrasi pemain handal nomor punggung 6 Nyoman
Arisipnya itu kesempatan Sang Libero angka lagi sepek keras keluar nampaknya sehingga menambah poin tim bola mulai dari CM Putra menjadi sebelah yang kedua nomor punggung 4 Ranyoman Jamsenya Nyoman lepas sudah masuk nampaknya sehingga menambah poin tim bola mulai dari CM Putra menjadi 12 melawan 6 konsentrasi pemain handal Ranyoman timang-timang Jamsenya Nyoman lepas ke belakang resip Sang Libero angka lagi sepek keras terdik sekali nomor punggung catur Rifki sehingga menambah poin untuk tim dari AMT menjadi 7 melawan 12 konsentrasi sang center handal dari AMT Rifki lepas sudah ke belakang resip Sang Libero angka lagi serah Dimas poin sepeknya intak masih bisa selamatkan serah Leo angka lagi serah Dimas salah pengetahuan Leo ke belakang saja terima lagi serah Rifki ke belakang bola sudah sambar serah Dimas sehingga menghasilkan poin untuk tim bola dari CM Putra menjadi 13 melawan 7 pemain handal dari CM Putra saudara Apta timang-timang Jamsenya Apta pelan saja resipnya untuk kesempatan angka lagi sang soter lagi sepek keras mampu dimentalkan namun keluar sehingga menambah poin tim dari AMT menjadi 8 melawan 13 nomor punggung 3 pemain dari AMT saudara Sandro akan melakukan serbuan timang-timang Sandro lepas sudah ke belakang resipnya Sang Libero angka lagi serah Dimas lagi tumpuknya tanpa nono Leo Sukardi sehingga menambah poin tim dari bola voli CM Putra menjadi 14 melawan 8 sangsa terhadap dari CM Putra lepas sudah resip yang cukup super angka lagi sangsa tercuri dada tidak mampu diselamatkan sehingga menambah poin tim bola voli dari AMT menjadi 9 melawan 14 konsentrasi nomor punggung Sumatera gunakan melakukan serpen main dari AMT lepas sudah ke belakang pelan saja lagi-lagi salah pengertian nomor punggung dua saudara Arif Purnomo sehingga menambah poin tim bola boleh dari AMT menjadi 10 melawan 14 konsentrasi lepas sudah biarkan saja keluar sehingga menambah poin tim bola boleh dari CM Putra menjadi 15 melawan 10 main handal dari CM Putra nomor punggung 7 saudara Intak akan melakukan serpen timang-timang Intak lepas sudah terima lagi Sang Libero angka lagi Sang Soster lagi-lagi sepek keras mampu dimentalkan namun keluar sehingga menambah poin tim dari AMT menjadi 11 melawan 15 nomor punggung 6 Dra Pandi akan melakukan serven timang-timang Pandi lepas sudah ke belakang risnya Leo Sukarti angka lagi cedera Yoman lagi-lagi Leo Sukarti placing saja masih biar diselamatkan angka lagi sang shooter back attack pelan caca nampaknya terjadi pelanggaran sehingga menambah poin tim dari CM Putra menjadi 16 melawan 11 nomor punggung 8 saudara Leo Sukardi pemain handal dari CM Putra akan melakukan serven Jamsenya Leo Sukardi tidak mampu dikembalikan sehingga menambah poin tim bola mulai dari CM Putra menjadi 17 melawan 11 konsentrasi Leo Sukardi timang-timang si kulit bundar Megasa lagi Jamsenya Leo Sukardi risip yang terus berangkat angka lagi nomor 1 uwin sepek selamatkan Sang Libero akan lagi nomor punggung 8 Apta nampaknya sepek dari Apta meledos luar biasa sehingga menambah poin tim dari CM Putra menjadi 18 melawan 11 konsentrasi Leo Sukardi nomor punggung 8 akan melakukan serven timang-timang Leo lepas sudah keras risip yang kurang sempat selamatkan Sang Libero ke belakang ambil alih serangan tim dari CM Putra akan serah Dimas Apta Rasano sehingga menambah poin tim bola dari CM Putra menjadi 19 melawan 11 konsentrasi Leo Sukardi pemain handal dari CM Putra timang-timang Leo Sukardi Jamsenya Leo Sukardi keras resipnya terus super angka lagi sepek keras tidak mampu dikembangkan secara apa sehingga menambah poin tim dari AMT menjadi 12 melawan 19 pemain handal dari AMT nomor punggung 8 surat Tio akan melakukan serven timang-timang Tio lepas sudah ke belakang resip Sang Libero angka sudah Dimas lagi-lagi kuih sepak sederhana Nyoman sehingga menambah poin tim bola boleh dari CM Putra menjadi 20 melawan 12 main handal dari CM Putra sudah Arif Purnomo nomor punggung 2 akan melakukan serven timang-timang Arif lepas sudah ke belakang resipnya nomor punggung 2 angka lagi nomor 1 kuih sepak nomor punggung 3 tidak mampu dikembalikan sehingga menambah poin untuk tim bola dari AMT menjadi 13 melawan 20 nomor punggung 5 sudah Restu timang-timang Restu lepas sudah ke belakang resipnya Sang Libero angka sudah Dimas lagi back attack Leo mampu dimentalkan angka sudah Leo
Puri saja kritis sekali sehingga menambah poin tim bola dari Cemei Putra menjadi 21 melawan 13. Pemain handal dari Cemei Putra nomor punggung 4 saudara Nyoman timang-timang jamsennya Nyoman lepas sudah ke belakang keras lagi bola muntah terima sudah Indra Kang tapi sudah Dimas lagi-lagi keras apa sehingga menambah poin tim bola dari Cemei menjadi 22 melawan 13. Lagi-lagi konsentrasi dengan Nyoman jamsennya Nyoman lepas sudah ke belakang tidak mampu melampaui net sehingga menambah poin untuk tim dari AMT menjadi 14 melawan 22. Konsentrasi sang setter handal dari AMT lepas sudah ke belakang resipnya Leo Sukarti selamatkan nomor punggung 7 lagi-lagi apa meledos luar biasa sehingga menambah poin untuk tim bola dari Cemei Putra menjadi 23 melawan 14. Pemain handal dari Cemei Putra nomor punggung 11 sudah apa jamsennya apa pelan saja resip sang libero akan lagi nomor punggung 1 lagi-lagi sepak keras mampu dimentahkan sehingga menambah poin untuk tim dari Cemei Putra menjadi 24 melawan 14. Konsentrasi nomor punggung 11 saudara Apta timang-timang jamsennya Apta lepas sudah ke belakang masuk namanya sehingga mengakhiri di set yang kedua ini dengan skor 25.